Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel Aka, Hana Flora. Ini si Aka sudah dengan keranjang Aka, geng ya. Jadi sekarang kita mau panen karena Aka mau siapkan makan malam si abang. Makan malam deh simpel-simpel aja, geng. Jadi aku cuma mau panen sayur namanya rukola. Di sini aku sendiri sih tidak suka karena macam apa ya, rasa dia tuh dibilang pahit tuh tidaklah pahit, tapi ada bau-bau deh yang aku tak suka gitu ya. Dan si abang tuh suka kali. Dan karena sebentar lagi si akak juga harus pergi ke sekolah, sekolah mengemudi ya, jadi akak mau masak cepat aja. Ini nambah deh makanan deh piadina. Jadi sebelum kita masak, kita harus panen dulu sayur deh. Piadina tuh macam-macam kebab gitu loh, geng. Jadi barang-barang deh dah ready semua. Kita tinggal tambahkan ini, tambahkan itu, tambahkan ini. Pokoknya udah ready gitu lah ya. Sekarang kita mau panen sayur dulu ya. Dan sekarang ini geng, sudah musim banyak sekali panen-panenan. Sudah musim semua berbuah-berbuah ya. Cuman si akak belum sempat panen. Ya begitu, karena si akak sibuk. Tak tahu sibuk apa ya, pokoknya sibuk lah. Dan ini dia, kalau kalian pasti udah lihat di beberapa video akak. Nih sayurnya yang ini. Tuh ya. Dia memang agak aneh sih, geng. Dan ini banyak liar, geng ya. Ini tumbuh liar. Kalau di bagian selatan ya, di bagian Itali, bagian selatan di bawah, ini tumbuh liar banyak kali di tanah-tanah. Jadi ini nih aku tak tahu kenapa kayaknya mau mertua kak tabur benih deh kemarin, karena dulu-dulu nih tak ada gitu. Sekarang ini baru banyak. Tengok ya. Udah sayurnya macam gini tuh, udah sampai berbunga ya. Aku sih tidak terlalu suka ya, tapi si abang ini suka kali. Jadi ini nih dimasukkan di setiap salad. Ini dimakan mentah bisa, geng ya. Jadi ini memang tanaman salad-saladan ya. Tuh, sekarang aku langsung panen aja. Tuh, kalian lihat nih kayak gini dia bentuknya ya. Ini tumbuh liar, geng. Tumbuh liar ini ya. Ada di mana-mana ini ada. Di Italia. Ada asparagus juga. Karena di sini nih asparagus kemarin itu ya. Jadi ya, kita cuman ambil daun-daun aja. Tahu cara panennya macam mana ya, aku potong-potong aja lah ya, geng. Beberapa kayak gini. Tuh. Habis ini langsung. Jadi ini tak dimasak ini bau dia macam mana? Bau dia tuh aku tak suka gitu, geng. Aku tak tahu bau dia tuh macam mana cara menjelaskan baunya ya. Dibilang macam bau pete juga tidak, dibilang bau macam jengkol juga tidak. Pokoknya bau dia tuh agak aneh aja. Tuh. Tada. Ya ini banyak nih. Ini kemarin mama tua akak panen satu baskom ya. Si abang dicemilin kayak gitu aja dia, saking sukanya sayur ini ya. Saking sukanya kawan itu sayur ini, jadi dicemilin kayak gitu aja sama dia. Dan ini kayaknya tak ada ulatnya lah. Ini. Dan geng, kalian tahu kalau kalian lihat Instagram akak ya, buat yang belum follow Instagram akak tolong kalian follow. Kalian pasti udah lihat video akak pamer stroberi ya. Jadi udah musim stroberi, stroberi dia sudah tumbuh, geng ya. Sudah berbuah. Jadi kita udah bisa panen, cuman akak belum buat videonya. Karena kemarin itu dipanenkan sama mama mertua akak. Cuman kayaknya sekarang ini ya, tahun ini panas sekali. Jadi semua tumbuh-tumbuhan itu, buah-buahan itu cepat gitu, geng, berbuahnya. Ya, kayak cherry aja itu sudah berbuah, geng. Jadi kita sudah bisa panen cherry di bulan Mei ini ya. Luar biasa loh. Biasanya panen cherry itu kita di bulan-bulan Juni, Juli kayak gitu-gitu. Tapi ini Mei sudah berbuah dia. Kemarin sepupu Niki sudah bilang Hana sudah bisa panen cherry. Gitu ya. Tuh, nih coba aku cabut pakai tangan aja ya. Dipetik gitu. Bisa juga sih. Tuh. Kamu nampak? Nah, nih banyak nih dia, cing. Banyak sekali ya. Tuh ada traktor juga di belakang. Lagi ada traktor. Ini kebun orang. Kebun jagung, itu udah ditanamin jagung. Tuh traktor. Kita panen dulu ya. Nanti kalau udah lewat baru kita
Aku kasih tunjuk kalian ya. Panen ini sembarang aja. Oh, ini dia lagi menggemburkan tanahnya, geng. Kalian lihat, ini traktornya menggemburkan tanah gitu. Aku mau kasih tunjuk kalian juga. Ini udah bisa dipanen nih. Kalian ingat tak tahun lalu aku ada goreng bunga ini? Ini udah bisa dipanen juga. Jadi ini aku bakalan panen juga besok. Oke? Jadi kalian stay tune videonya. Habis itu kita langsung masak, cuci-cuci semuanya. Langsung kita masak ya. Cepat. Ini ada asparagus sebiji, kita patahkan aja. Oke, dicabut aja sini. Dicabut aja sembarang. Tuh ini sudah cukup sayurnya, karena untuk si abang aja aku nggak makan sayur ini karena agak bau ya. Tuh kalian lihat ini sayurnya, sekarang akak masak yuk. Manserai sekarang sayur deh, kita langsung bersihkan aja ya, kita rendam gitu. Kita cuci ya. Karena kalau kalian ngikutin channel Aka, kalian tahu mama mertua Aka itu tidak pakai yang namanya pestisida-pestisidaan ya, geng. Jadi dia tuh yang alami-alami saja ya. Jadi biasanya kami cuma cuci pakai air aja karena bisa langsung dimakan. Jadi untuk pasir-pasirnya aja yang dibuang gitu loh. Ini sekarang kita tiriskan. Kalian lihat tuh, ini geng sayurnya, kalian lihat. Ini sekarang kita keringkan dulu sebelum nanti kita masukkan ke dalam yang namanya piadina ya, alias kayak kebab gitu sih, kebab orang Itali lah cerita deh. Apa dia tersangkut. Jadi dia punya salad kering dari air-air ya. Nih aku mau kasih lihat kalian. Tengok, tada! Ya, ini stroberi kemarin dipanen sama mama mertua Kak, udah Kak cuci. Ini tinggal bisa masuk hap langsung ke dalam mulut tuh, udah aku cuci. Aku cuci bersih ya. Tuh. Kalian lihat stroberi, tada! Ya. Aku sebenarnya tidak terlalu suka stroberi, geng, karena aku tuh paling tak bisa yang namanya makan makanan asam. Enggak, bukan makan makanan asam sih, lebih ke buah yang asam. Jadi stroberi ini menurut aku, walaupun menurut orang di sini udah manis, itu bagi aku asam gitu, ya. Tapi kalau makanan asam kayak soto, itu kan kita kasih jeruk kan? Nah, itu tuh aku bisa pakai jeruk tuh banyak, geng, sampai seasam-asam itu ya. Tapi kalau buah tuh aku no. Jadi stroberi. Ah, ini masih mending. Ini masih bisa aku terima asamnya ya. Asamnya masih bisa diterima sama mulut aku. Walaupun ada terasa asam tapi masih cincay lah ya. Sekarang kita lanjut masak aja, geng.
Ini panen strawberry perdana. Tapi ini tak ada video deh karena mak mertua kak yang panen kan. Next bakalan ada, jadi stay tune. Jadi untuk buat piadina deh, kalian butuh yang namanya piadina ya. Jadi ini kayak kebab gitu geng ya. Tuh kayak gini dalam deh. Nah, tarah. Ini kebetulan piadina deh yang segi empat. Biasa deh tuh yang bulat gitu. Aku tak tahu, ini baru pertama kali deh aku lihat piadina deh segi empat gini wak. Asli ini baru pertama kali. Habis itu nanti di atasnya kalian kasih yang namanya cheese ya. Kalian butuh cheese. Cheese apa aja, tapi yang bisa biasanya tuh yang meleleh gitu kalau kena panas, geng. Jadi ini aku pakainya sotilete nama deh. Cheese yang kayak gini. Mozzarella, cheddar ataupun ya sotilete kayak gini, ini juga enak banget ya. Jadi kalian taruh kayak gini udah punya cheese tuh. Ya kalian apa tuh spread lah ya. Udah ke kompor. Ini masak the simple presentation aja, geng. Jadi ini biasa deh makanan yang cepat saji. Yang kalau nak buru-buru tuh kami makan deh ini gitu. Yang kalau malas masak juga kami makan deh ini. Terus daging ya, kalian bisa pakai daging apa aja, pakai ikan juga boleh. Ini aku kebetulan ada kayak fillet apa ini namanya, petto di polo, jadi dada ayam. Tuh cem gini. Kita taruh lah kat sini kan. Dia jadi dia tuh macam sandwich gitu, geng. Tapi dia tak pakai roti yang biasa roti itu atau roti bantal tuh, tidak. Jadi ini dia pakai dia nama dia piadina. Kalian mengertos. Tuh. Ye. Yeah. Nah, ini udah tinggal kasih salad yang tadi dan kasih sedikit apa bubuk cabe biar agak pedas. Sudah jadi. Kasih bubuk cabe sedikit, geng. Kebanyakan. Tunggu udah punya cheese meleleh. Habis itu kita masukkan salad, oke? Jadi udah punya belakang tuh agak-agak coklat gitu. Nah, tinggal kita lipat. Kita kasihlah ini, ya. Sesayuran. Asli ini baru pertama kali deh aku tengok piadina deh segi empat, wak. Biasanya tuh bulat, geng. Tapi bagus juga sih segi empat. Tuh. Begitu. Habis itu nanti kita lipat. Sebenarnya aku tak pernah kasih garam sih, tapi kasih aja. Tuh, tengok ini. Sekarang kita lipat. Sudah jadi, tara. Kita masak lagi yang kedua.
Nah, jadi deh ini makanannya si abang. Jadi ini masakan deh, masakan istri-istri pemalas kayaknya. Simple present time gampang. Tuh. Oke. Okay. Jadi sudah. Sekarang si Aka mau buat, Aka punya smoothie ya. Smoothie-nya kita masukkan strawberry hasil panen mau mertua. Ini geng, ini bapak mertua Kak tadi, bukan tadi sih, kayaknya kemarin itu panen karcofi ya. Tuh, kalau kalian belum lihat video Kak panen ini sama bapak mertua Kak, kalian langsung lihat di video sebelumnya. Tuh, jadi udah musim juga ini karcofi geng ya. Jadi kita udah bisa panen setiap hari, bukan setiap hari sih, setiap beberapa seminggu sekali gitu. Tapi itu sudah ada, ya. Ya segitu aja video hari ini, video cepat aja karena si Aka harus siap-siap untuk pergi ke sekolah sekarang ya geng. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga kalian suka. And I'll see you in the next video, bye-bye. Si Aka minum smoothie dulu.